Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SDIT Asyura, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan SDIT Asyura, yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Yayasan Asyura atau yang mewakili, yang terhormat orang tua kami yang sangat kami sayangi, yang kami hormati para tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, serta teman-teman kelas 6 yang saya banggakan, Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato mewakili teman-teman dalam rangka kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun 2023. Terus terang, saya belum ada 2 menit berdiri di sini untuk berpidato. Tapi siapa sangka kami siswa kelas 6 akhir sudah melalui waktu hingga 6 tahun untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang kami cintai ini. 6 tahun adalah waktu yang sangat lama bila dihitung, namun akan menjadi sangat sebentar ketika sudah tiba di acara perpisahan. Dulu di awal masuk SD selepas tamat dari TK, kami bukanlah apa-apa. Kami belum bisa membaca, berhitung masih salah-salah, bahkan seringkali tidak menuruti perintah guru. Padahal semua itu adalah untuk kebaikan kami. Tapi sekarang seiring dengan bertambahnya tahun, kami mulai lancar dalam membaca, berliterasi, berpikir kritis, berketerampilan, hingga memahami mana akhlak yang tercela dan mana akhlak yang terpuji. Atas semua yang didapatkan, kami dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru. Sungguh, jasa Bapak Ibu Guru sangatlah besar dan berguna bagi masa depan kami. Bukan hanya soal berhitung dan membaca, tapi juga tetap tekad dan semangat pantang menyerah. Setiap kali kami mendapat kesulitan, setiap itu pula Bapak Ibu Guru datang menghampiri kami, memotivasi kami, menyemangati kami, serta menawarkan solusi kepada kami. Dari sanalah kemudian kami mulai menyadari bahwa dunia ini begitu sempit bagi orang-orang yang berputus asa, tapi begitu luas bagi orang-orang yang ingin mengejar asa. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami sayangi, dari lubuk hati terdalam kami mengucapkan permohonan maaf yang sangat
yang bisa saya sampaikan pada teman-teman.